10 perkara digariskan kerajaan Perak untuk terus memacu kecemerlangan negeri itu tahun ini. Antaranya kerahsiaan, kesinambungan, komitmen, kebersihan, kelestarian, khazanah, kecergasan dan kesediaan. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, selain itu kerajaan juga mahu Jabatan Negeri dan Persekutuan bekerjasama memastikan segala dasar dan keputusan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik. Kesabaran kita, kesungguhan kita, prinsip kerjasama yang kita tunjukkan di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat meneruskan pentadbiran kita dengan sebaik-baiknya. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Executive Talk dan Perutusan Tahun Baru 2018 di Ipoh. Lebih 3,000 penjawat awam dari seluruh negeri hadir memeriahkan majlis.